lewat arahnya kemana ya? Hei, Angel, Peter, where are you? Ini namanya singa laut, Ali. Bocil jalan-jalan. Hai teman-teman bocil, ini episode pertama bocil jalan-jalan loh. Ayo, tebak kita ada di mana? Siapa yang tahu? Yap, benar banget. Kita lagi ada di Ocean Rim Samudra Ancol. Kita akan melihat pertunjukan lumba-lumba singa laut di sini. Yeay, ikut bocil. Sudah siap semuanya? Ayo masuk ke dalam. Di sini disediakan tempat cuci tangan sebelum masuk. Cuci tangan dulu yuk. Sepatu kamu dibersihkan juga sebelum masuk ya. Jangan lupa, sebelum masuk Ocean Dream Samudra, kamu harus punya tiket. Belinya secara online di ancol.com. Tiketnya di-scan di alat ini ya. Baru masuk, udah disapa sama dua lumba-lumba yang super ngegemesin. Aku ada di duduk Pitney. Aku aja, halo Peter. Nah teman-teman yang mau main kesini, jangan lupa pakai masker dan hand sanitizer. Yuk, lihat lagi. Hey Peter! Ada si Angel dan juga ada si Peter. Ah, lucu banget. Aduh, baru juga semangat mau main ke Ocean Dream Samudra. Udah nyasar. Kalau mau lihat pertunjukan singa laut, di mana ya? Hai, kenapa? Kayaknya bingung sih. Pengen lihat pertunjukan singa laut. Arahnya kemana ya, Kak? Kebetulan, saya mau kesana nih. Mau bareng nggak? Mau banget. Ayo. Yuk, kita kesana yuk, lihat singa laut. Yuk. Ayo. Suka sama ini, singa laut? Suka. Nah, sekarang mau lihat singa lautnya yang ngapain nih singa laut? Yang lagi nari itu. Di rumah punya ini nggak binatang peliharaan? Wah, untung banget ketemu Kak Jaki. Jadinya bocil gak nyasar deh. Ini namanya singa laut fursil. Dibilang sebagai salah satu singa laut yang punya ukuran tubuh relatif lebih kecil, jadi imut. Bedanya singa laut sama fursil apa ya, Kak Jaki? Sebenarnya singa laut sama fursil sih sama-sama singa laut ya. Ukuran tubuhnya gak jauh beda sama anjing laut, lebih kecil. Kalau si lion yang besar, nah itu namanya si lion. Jadi sebenarnya sama aja, cuma beda ukuran kali ya, gitu. Oh gitu, jadi tahu deh bocil. Yuk teman-teman bocil, kita lihat pertunjukan singa laut di Ocean Dream Samudra Ancol. Ini apa ya kak? Kok ada tali-tali sama tanda ini? Iya, jadi kami kan saat ini masih menerapkan PSBB ya, jadi pengunjung bocil yang mau nonton singa laut itu duduknya harus menjaga jarak antara satu kelompok dengan yang lain. Makanya dikasih tali supaya kelihatan tuh jaraknya yang harus dijaga berapa. Terus ada tandanya juga ya, mana yang boleh diduduki, mana yang nggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi aman dong. Kita mau duduk di mana? Nah, di sini enak nih, di tengah nih ya. Yuk. Ya kan lebih luas kan? Akhirnya pertunjukan dimulai nih. Ayo teman-teman kita nonton pertunjukan singa lautnya. Wah, lucu banget. Ada otter yang lagi beratraksi. Ada si Diego dan si Sumiati. Lucu ya mereka? Lucu banget ya. Ini? Otter. Otter ya? Namanya siapa tadi? Sumiati. Tahu gak sih, otter ini berasal dari Sukabumi. Teman-teman tahu gak nih, setiap otter itu memiliki aroma yang cukup unik loh. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Artis kita si singa laut. Aduh, bocil sampai gemes gitu sama mereka.
Singa laut memiliki sirip yang membantunya bergerak lebih cepat di dalam air. Sekaligus mampu berjalan di daratan loh. Lihat tuh. Kalian harus tahu nih, singa laut adalah hewan yang pintar loh. Mereka bisa memahami bahasa isyarat. Wah, keren banget. Halo, gimana? Seru banget tadi. Seru banget ya? Tadi kan singa lautnya apa ya? Itu nari-nari. Lucu banget. Lucu jadi gemes. Bocil mau nggak sekarang kenalan sama itu dulu, sama singa laut, sama kakak kipernya? Mau banget. Berani? Berani. Oke, let's go. Satu. Nah, ini namanya singa laut. Ale. Ale. Wow. Bocil. Ale. Mau kenalan sama pelatihnya? Mau. Nah, itu di belakang ada namanya Kak Roni. Halo Kak Roni. Halo. Mau nanya apa sama Kak Roni? Dia umurnya berapa ya? Ini usianya baru 16 tahun. Kalau usia kayak gini masih muda ini, masih produktif dia. Oh, ini ya, masih kuat lah ya? Iya, masih kuat dia. Makanan kesukaannya Makanan kesukaannya apa, Kak Roni? Ikan laut segar yang berdiri lunak. Seperti ikan kembung, layang, japu. Ikan japu, ikan kembung, ikan layang. Ikan lemuru. Asalnya dari mana? Ini asalnya dari Amerika Latin, tempatnya Uruguay. Dari negara Uruguay ya, dari Amerika Selatan. Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, bocil gimana? Tadi udah kenal sama singa laut kan? Udah. Sekarang mau enggak kenal sama lumba-lumba? Mau. Lihat pentasnya di sana. Mau. Nah, ayo kita jalan ke sana yuk. Ayo. Seneng banget deh, udah ngelihat si singa laut. Sekarang bocil mau diajak ngelihat dolphin. Pasti nggak kalah ngegemesin deh. Bocil, aku mau kenalin bocil nih sama temennya Kak Jeki nih. Siapa namanya? Soalnya Kak Jeki belum bisa ikutan nonton lumba-lumba, masih ada kesibukan. Mau aku kenalin? Ntar ya orang mana ya? Ah, ini dia orangnya. Ternyata orangnya mirip singa laut ya? Enggak ya, ini namanya Kak Dimas. Halo, aku Dimas. Jadi nanti bocil sama Kak Dimas nonton lumba-lumba, nanti Kak Dimas yang keliling-keliling. Nanti tolong dianterinnya Kak Dimas ya. Oke, siap. Gitu. Oke? Oke. Oke, oke Kak Dimas ya. Aku tinggal ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya. Oke bocil, kita langsung naik aja lewat jalur 1 langsung nonton lumba-lumba. Oke. Ayo, lanjut. Akhirnya sampai juga nih ke tempat pertunjukan lumba-lumba di Ocean Dream Samudra Ancol. Udah gak sabar nih, bocil mau ketemu sama si dolphin. Yeay, akhirnya ketemu dolphin juga. Temen-temen tahu gak sih? Lumba-lumba itu tidur hanya dengan satu mata tertutup dan setengah otak yang tetap terjaga. Lucu ya mereka. Teman-teman, dolphinnya mau tangkap bola. Emang bisa? Wah, beneran ditangkap. Pinter banget. Tadi nonton pertunjukannya seru nggak? Seru. Seru banget. Kak, boleh nggak aku kenalan sama Kak Kiper sama lumba-lumbanya? Boleh dong. Ayo, let's go. Silahkan, yuk kita langsung ke sana. Teman-teman, aku mau kenalan sama Kak Kiper sama lumba-lumbanya dong. Oke, bocil. Nih ada Kak Kipernya, namanya Kak Oji. Silahkan kenalan dulu. Halo juga. Kak Oji, aku boleh nggak kenalan sama lumba-lumbanya? Boleh dong. Mau kenalan? Ayo sekarang.
Jessica. Jessica? Nah, ini namanya Aldo. Usianya berapa sih? Kalau yang betina ini usianya 15. Kalau yang jantan usianya 17. Makanan kesukaannya apa, Pak? Makanan kesukaannya ikan layang dan ikan kembung. Asalnya dari mana, Pak? Ini semua asalnya dari kelahiran siang di Kamboja, kelahiran di sini. Ternyata dia lahirnya di sini loh, teman-teman. Keren banget. Pak Oji, terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lupa-lupa. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, aku mau foto sama lumba-lumba loh. Ayo. Ini lucu banget, gemes. Namanya siapa tadi lumba-lumba? Namanya Jessica sama Aldo. Halo. Teman-teman, seru banget ya hari ini bisa main bareng dolphin dan singa laut di Ocean Dream Samudra. Aku mau foto-foto dulu sama mereka. Kak Dimas, makasih ya udah nemenin Bocil nonton lumba-lumba. Iya, sama-sama Bocil. Jangan lupa ya nanti main-main lagi ke Ocean Dream Samudra. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Teman-teman, aku mau naik mola-mola nih. Ayo, let's go. Seru juga ya, naik wahana mola-mola. Teman-teman Bocil berani nggak naik mola-mola? Bocil aja berani, masa kamu enggak? Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton keseruan di Bocil Jalan-Jalan. Episode selanjutnya kita akan kemana ya? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ancol Taman Impian. Bye-bye.